Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian kita pada hari ini adalah mengenai ikan nun, iaitu ikan yang menelan Nabi Allah Yunus AS. Okey, sebelum tu kita cerita sikit mengenai Nabi Yunus AS. Nabi Yunus berasal daripada Iraq. Namanya adalah Yunus bin Mata. Kaumnya menolak dakwahnya, maka dia rasa macam suruhannya tidak berguna, maka dia membawa diri. Kan? Kemudian sampai di satu pantai, dia ingin berlayar. Dan kalau ikut ulama sirah, mana dia berlayar di daripada Iraq tu di laut Mediterranean ni, kalau sekarang ni, menuju di tanah-tanah bahagian Afrika Utara. Negeri bahagian Afrika Utara sekarang adalah Algeria, Libya, Tunisia dan juga Maghribi di kawasan situ tu. Okey. Kemudian pendekkan cerita, sampai di tengah laut, dia menumpang satu kapal. Tiba-tiba datang hujan ribut yang sangat kuat. Maka kapten kapal sudah mula membuang barang-barang supaya kapal ini lebih ringan, supaya tidak tenggelam. Dan akhirnya mereka membuat keputusan untuk membuang orang pula. Undi-undi akhirnya Nabi Yunus AS yang terpaksa terjun. Dan ketika dia terjun, dia telah dimakan oleh ikan nun. Soalannya, apakah ikan nun? Ada yang ulama mentafsirkan macam ikan paus. Tapi ikan nun sebenarnya sejenis spesies ikan yang jarang ditemui. Sebab apa? Sebab kalau kita melihat laut Mediterranean adalah satu-satunya laut yang paling sedikit ikan paus ini untuk mengunjungi. Dan whale ini dia tidak suka pun di laut Mediterranean. Sebab Mediterranean kalau kita tengok, di lautnya agak kotor. Saya biasa diving di laut Mediterranean, visibility dia tak berapa okey. Sebab dia macam sebenarnya macam satu tasik besar yang terkurung. Maknanya air daripada laut besar masuk tu hanya nak di bahagian maknanya bahagian Spain sikit ada ruang, Gibraltar tu, dan ada beberapa bahagian saja terbuka, lain macam tertutup. So soalannya, apakah ikan nun? Dia macam ikan macam bawal tu, tapi dia besar sikit. Dia bukan ikan paus. Sebab ikan paus tidak duduk banyak dekat laut Mediterranean. Jadi Allah Subhanahu Wataala sebut dia ditelan oleh ikan nun. Saya dalam kerja diving banyak jumpa ikan-ikan yang pelik-pelik pun, yang kadang-kadang tak pernah jumpa pun. Sebab spesies ikan terlalu banyak. Jadi ketika berada di dalam perut ikan nun, maka dia diuji dengan tiga kegelapan. Kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan dalam laut, dan juga kegelapan waktu malam. Ya, ketiga-ketiga kegelapan ini menjadikan dia macam rasa macam sangat tidak selesa. Jadi akhirnya dia membaca, ya Allah rakamkan Al-Quran, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca banyak-banyak, baca banyak, maka ikan nun makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Dan akhirnya ikan nun memuntahkan balik Nabi Allah Yunus AS di sekitar Yafa. Kalau siapa sekarang ada di Palestin. Dan akhirnya dia berdakwah di sekitar situ, wafat di situ mengikut sebahagian ahli rawi, dan dimakamkan di Halhul di Palestin. Bila kakak tuan-tuan muslim-muslim rahmatullah sekalian, jadi ulama perubatan Islam menyatakan bahawa kalau kita ada masalah, amalkan banyak-banyak doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Seperti mana Allah lepaskan Nabi Yunus AS daripada permasalahan, Allah akan lepaskan juga kita daripada permasalahan-permasalahan hidup kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.